Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di cerita perjalanan pelayaran bersama dengan kapal Pelni KM Labobar, di mana cerita di episode ini kita sudah memasuki hari ke-6. Dan perjalanan yang kita mulai dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akhirnya di episode terakhir atau episode sebelumnya, kita sama-sama merasakan momen sunset terakhir di tahun 2023 dan malam pergantian tahun ke tahun 2024. Tepat di pukul 00.00 waktu Indonesia Timur, kapal sedang menuju ke arah Manokwari. Ya, bagaimana untuk cerita selanjutnya dengan kapal KM Labobar yang masih terus menuju ke Jayapura? Jadi teman-teman, ikutin saja untuk episode kali ini. Bersama dengan KM Labobar, ketemu dengan orang-orang baru. Di 04.56 menit waktu Indonesia Timur. Ya teman-teman, sekarang hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, ya, apapun yang kita inginkan semoga bisa tercapai. Ya teman-teman, masih bersama dalam perjalanan menuju ke Jayapura menggunakan kapal KM Labobar. Sekarang ini kapal sandar kiri di Pelabuhan Manokwari. Dan teman-teman, ini ternyata kapalnya tadi sudah tiba dan sandar itu sekitar jam 3 subuh ya. Dan dengan kondisi tadi, mungkin setelah pergantian tahun, saya sendiri bersama Nugroho Febianto sedang ya ketiduran karena sudah ngantuk banget. Tiba-tiba dapat informasi kalau sebentar lagi kapal akan berangkat. Ternyata memang kapalnya sudah tiba di sekitar jam 3 tadi. Ya, kondisi saat ini penumpang atau aktivitas di pelabuhan, ya penumpang ada beberapa yang naik. Dan ya inilah dia Pelabuhan Manokwari. Terminal pelabuhannya di sana. Sayangnya sudah tidak bisa turun karena beberapa saat lagi kapal akan diberangkatkan. Ya, bagaimana cerita untuk hari ini di awal tahun tanggal 1 Januari bersama KM Labobar? Teman-teman ikutin saja video ini. Thank you.
hari pertama di tahun 2024. Semoga masa depan kita secerah matahari pagi ini. Tapi kita beruntung banget sih setelah kemarin-kemarin mendung itu ya. Pas banget di awal pergantian tahun ini tuh sunrise sama sunsetnya malah keren. Ini ngomong-ngomong suaranya pelan banget ini. Iya, saya gak enak badan gara-gara makan, kebanyakan makan coklat ini. Radang. Jadi gimana Bang Adi? Sudah yakin ke Jayapura? Tetap ke Jayapura kita ya. Ya, semoga tahun 2024 semakin banyak hal-hal yang baru yang belum pernah kita temukan di 2023. Semakin banyak subscriber. Nah, itu mah bonus aja ya. Yang penting banyak yang nonton. Banyak sama aja. Yang penting perjalanan kita di tahun 2024 ini semakin banyak. Semakin seru ya. Nah, itu semakin bertemu dengan orang-orang baru yang seru-seru. Makin bisa bertemu dengan banyak teman lah ya. Betul sekali. Mantap, luar biasa. Gokil. Luar biasa, gokil. Salam dari KM Labobar dengan matahari pagi yang sangat indah di tahun 2024 di hari pertama. Ini aku baru bangun guys, tadi sempat tertidur. Ya, ini ada makan pagi, tadi diambil sama Nugroho. Minumnya cuman susu kotaknya pakai version flag. Air mineral kelas. Menunya ya, menunya telur goreng dadar ya, ada bihun terus pakai saus. Ya, hampir sama dengan pagi yang kemarin. Ya, ini aku tidur di atas ini karena colokannya ini pindah ke sini. Jadi aku tadi sambil ngecas HP dan ini ngecas baterai kamera. Nugroho juga habis ambil sarapan dia langsung tidur di sana. Tidur di kamar itu dia. Ya, sembari makan ternyata. Antara dalam proses pembersihan tiket. Nah, ini anggap aneh. Dalam pembersihan tiket terjadi dua kali waktu sandar di Pelabuhan Akuari. Dilakukan pemeriksaan tiket dan sekarang dilakukan pemeriksaan tiket lagi. Jadi ada dua kali pemeriksaan tiket. Ya, di sana udah selesai sih di bagian sini. Ya, masih sembari makan ya. Makan pagi, tapi ini waktunya sudah mau siang. Nanti kalau papa bilang kir, dia lurus. Dia lurus saja. Kiri mana? Kalau kita bilang kiri, sopirnya ada nengok kiri, ada apa kiri? Iya, kiri. Iya. Jadi bilangnya depan aja. Depan bang, depan. Iya. Anak JPR. Japres, anak Japres. Ya kan, kota apa? Kancingan kan? Atau kota Kabupa? Ketem kebun. Japres ya? Japres, JPR. Ih. Itu dia. Pace itu kok kan? Bahasa tidak tahu bahasa Inggris kok aja. Kasih tahu dulu. Bahasa Inggris satu apa? Ada yang Pony, ada yang How are you. Apa lagi? Apa lagi? Coba kok pakai bahasa Inggris doang dengar. Aduh, bahasa Inggris doang. Batarku bilang kok pakai bahasa Inggris mau.
10.000. Iya. Mulai. Iya 10.000. Kenapa bisa hilang? Karena saat pas jalan naik terus turun lagi, turun lagi terus uang hilang. Capek deh. Ah, kalau kamu ini bagus juga bisa bicara dengan kakak juga. Iya, makanya iya. Bicara cepat doang. Dan tanda secara juga. Kok terlihat teman bicara dari Malang? Di mana macar di mundar mandir macam bagaimana? Iya, paling kasihan nih. Sio. Sio sayang nih. Bye. Sio sayang nih, Ade. Oke, jatah makan siang 2 tiket. Dengan tiketnya Nugroho ya. Jadi nitip Nugroho-nya karena dia lagi tidur gantiannya. Tadi pagi dia ngambilin. Sekarang aku yang ngambilin buat dia. Masih mengantri untuk makan siang dan ya. Perkiraan jam 3 sampai di Nabire. Antrian tidak terlalu panjang karena penumpang juga sudah berkurang. Saya turun di mana kau berada? Ayam dimasak apa ini? Panggang kak? Apakah ini? Tempe, sayur, lodeh, nasi putih. Oke, itu menunya. Oh ya, tadi ini Nugroho habis minum teh panas dia. Dia lagi memang gak enak badan. Tapi bagus ya, ininya tempatnya. Keren. Sudah 2 gelas aja dia nih. Tapi enggak dibuangnya, buangnya saya. Atau mungkin dia mau pakai lagi nih gelasnya. Ya udah, taruh sini aja dulu. Oke, mungkin nanti makan siangnya mau lanjut santai-santai atau baring-baring dulu karena memang agak bosan sih karena tidak banyak yang bisa dilakukan, paling ya ngobrol-ngobrol dengan ini penumpang yang lain. Oh, kalau mereka langsung makan, kalau aku mungkin tidur lagi. Jam 15.48 menit. Tidak beberapa lama lagi kapal KM Labobar akan tiba dan sandar di Pelabuhan Nabire, yang merupakan kota di Provinsi Papua Tengah. Saat ini lagi berada di deck 7 bagian kiri kapal dan informasinya ABK sudah diminta untuk bersiap-siap di depan maupun belakang, tapi belum tahu ini kapal akan sandar kiri atau sandar kanan. Ya, terlihat ya pemandangan di Nabire, bukit-bukit dan banyak pastinya pohon-pohon. Dan itu pelabuhannya di sana, guys. Ya, beberapa penumpang juga ikut ingin menyaksikan bagaimana
bagaimana kapal ini akan sandar di Pelabuhan Nabire. Pelabuhan Nabire sudah sejajar dengan kapal di arah kiri ya. Ini kalau kayak gini manuvernya sudah pasti kapal akan sandar kanan. Mungkin didorong ini sama asis takbut di bagian kanan. Jadi aku mau pindah melihat dari sisi kanan kapal. Ya. Sisi kanan kapal. Oh, nggak didorong guys. Kapalnya mandiri, gerak ke arah kiri. Oh, di sana ada pelabuhan feri. Kalau terlihat ini lautnya sepertinya dangkal, pantai pasir, pasir hitam ya, bukan pasir putih. Ya, kapal berbelok ke arah kiri. Dibantu dengan Johnson, tali kapal dibawa mendekatin ke arah dermaga. Jadi di sini tekniknya bukan dilempar untuk tali pertama kapal. Ya, itu. Untuk di depan talinya sudah terpasang. Sudah dipasang guys. Ini aku mau coba turun juga pakai satu tangga ya. Mungkin untuk melihat suasana di bawah atau di sekitar pelabuhan aja. Kita nggak bisa sampai ke kotanya. Jarak ke kota itu tadi informasinya sekitar 20-an kilo. Perlu waktu yang cukup banyak untuk kita mau ke sana. Jadi aku akan turun ke bawah. Mungkin main ke depan atau enggak ambil foto-foto di sana. Sebenarnya pengen yang ke jembatan itu. Yaudah aku turun dulu. Tangga sudah dipasang juga. Tapi di atas. Lu turun sini berarti ya? Iya. Oh iya. Oke guys, ini aku sudah berada di... Oh iya bu. Ini aku sudah berada di bawah pelabuhan. Pelabuhan Nabire yang berada di Provinsi Papua Tengah. Kapal sandar kanan, ya, menggunakan dua tangga depan sama belakang, terus ada tangga tengahnya juga. Dan ya beginilah dia suasana untuk sore ini di Pelabuhan Nabire di bagian sana, berkabut. Sayangnya agak sendu-sendu gitu ya. Terminal pelabuhan ke arah sana. Pengennya sih ke depan, tapi ya banyak banget itu kontainer. Ah, ya Pak. Lanjut Pak ya, hati-hati Pak. Mau lanjut ke Jayapura. Banyak juga yang turun di Nabire. Ya.
ramai bos. Mau ke arah Jayapura semua ini. Masih banyak dari arah belakang sana. Jam 17.08, kapal sudah suling 3 kali. Artinya tidak lama lagi kapal akan diberangkatkan. Buru-buru bagasi atau yang tidak berkepentingan tadi sudah diminta untuk turun dari kapal. Ya, masih terlihat sih sebenarnya masih ada beberapa penumpang yang masih mencoba untuk naik ke atas kapal. Bahaya guys, ada yang nyalain kembang api. Ya, jadi kapal Labobar ini baru beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kebakaran ya. Dan ini ada yang pancing-pancing nyalain petasan lagi. Ya, terlihat tim pengamanan bergerak ya. Minumannya putih, ya, seperti biasa untuk malam, botol air mineral.
Ya, masih di dek 7 bagian buritan kapal. Sebenarnya di sana tuh ada sunset, tapi tertutup dengan awan. Ada jalan yang tertara jadi. Tapi asik di sini, seru. Kita menikmati sunset pertama di tahun 2024. Ya, bersama dengan teman-teman yang baru ya. Ya, sekarang aku sudah kembali lagi di deck 5 di tempat kita istirahat. Mas, rekam saya, Kak. Ah, ini rekam. Jadi habis makan malam, aku mau coba untuk lihat situasi di tempat kita istirahat. Ternyata tidak begitu banyak juga penumpang yang ada di sini. Padahal tadi yang naik dari Nabire banyak. Tapi di sini juga sepi. Ya, baguslah. Tidak sumpek, tidak apa? Gerah kalau kondisi sepi kayak gini. Oke. Ya. Nugroho istirahat karena kasihan dia sebenarnya lagi kurang enak badan dia setelah perjalanan yang cukup jauh. Enggak tahu apakah dia sudah makan. Sudah makan, Kak? Sepi ya? Di sini sepi di atas. Sepi dia? Ya. Sepi. Di atas yang ramai? Ya. Di depan ramai. Di depan ramai. Banyak penumpang yang naik. Iya. Tapi di sini kosong. Iya, sini asik nih, kosong. Baguslah kalau gitu. Iya, berarti kita tidak kepanasan. Iya. Beberapa saat lagi kapal KM Labobar akan sandar kiri di Pelabuhan Serui. Terlihat tadi masih ada yang nyalain kembang api. Dan untuk saat ini di Serui sudah menunjukkan jam 22.54. Sesuai dengan schedule, kapal tiba dan sandar itu di Pelabuhan Serui jam 11 malam. Terbilang untuk hampir semua pelabuhan bersama dengan KM Labobar on time, tepat waktu, begitupun juga saat keberangkatan. Nah, itu dia ya terminal pelabuhannya. Oke, jadi kapal sebentar lagi akan tiba dan sandar di Serui. Dan menurut informasi yang saya baca, etimologi kata Serui berasal dari kata Arui Sai, yang dalam bahasa Arui sendiri berarti di atas laut atau Serui Laut, tempat yang berada di pesisir pantai atau di bagian laut. Jadi kata Arui Sai kemungkinan dilafalkan menjadi Sai Arui, yang kemudian dilafalkan menjadi Serui. Jadi asal-muasal nama Serui ini berasal dari kata atau dari suku Arui Sai. Ya, begitulah informasi yang saya dapat. Ya, kapal sudah tiba dan merapat dengan sempurna di Pelabuhan Serui. Tidak terlihat begitu banyak
ada aktivitas di bawah pelabuhan, dan ini bahkan terlihat baru berlari porter dari pelabuhan yang ada di pelabuhan ini dari sana. Tidak seperti pelabuhan-pelabuhan lainnya, biasanya porter sudah standby nih kalau kapal sudah mendekat di pelabuhan. Kok malah mereka di sana santai tuh porternya. Turun nggak? Tadi turun ya. Dekat kok itunya? Terminalnya? Terminal apa? Kota. Terminal pelabuhan. Ini ada kota belum sih? Oh ya, langsung pusat kota ya? Hari juga sih. Janganlah kita jalan malam-malam, kita di sana aja. Cari jajan-jajan. Ayo. Yuk. Kita mau turun dulu guys. Kita lewat tangga belakang di deck 4. Ya, sekali lagi aktivitas di pelabuhan ini tidak begitu banyak porter terlihat. Jadi penumpang mandiri. Oke guys, sekarang aku sama Bro sudah berada di Pelabuhan Serui. Jadi Serui ini termasuk dalam Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, ini kepulauan berbeda atau pulau berbeda dari daratan Papua ya, tapi masih termasuk di Provinsi Papua. Turun dari tangga belakang deck 4, penumpang yang turun lumayan banyak juga. Nugroho. Dan di depan juga ada tangga, jadi pakai dua tangga ya. Ada tangga tengah. Ya, kita mau coba ke sana. Terminal pelabuhan. Ya, tidak begitu jauh dari tempat sandarnya kapal. Ya, kemana? Ada kontainer tadi aku lihat. Hah? Peti kemas. Oh, masih bisa. Yuk, yuk, yuk. Apa mau keluar dulu, ngerasain? Ke depan dulu sekalian. Daripada nanti rame, tadi aku dengar infonya rame yang naik. Iya. Ada ornamen pohon Natal dari botol bir. Botol bir ya? Iya, botol bir. Warna hijau. KM Labobar. Ya, kita putuskan untuk coba lihat dulu di sana. Baru nanti setelah itu kita akan ke sana. Ya, seperti apa yang ada di area pelabuhan atau terminal pelabuhan di sana. Ayo, ikutin saja terus. Sri Pinang. Ya, jadi di Papua ini sudah pasti banyak yang jual Sri Pinang. Nah, ini dia. Ada ketupat. Wah, daging babi. Apa? Ada B2. Mana? Itu B2. Iya. Jangan itu sana. Hah? Ada tulisan? Enggak ada, tapi itu dagingnya kayak gitu bentuknya. Itu apa ya? Bolu ya? Oh iya, ini roti ya. Ya, roti panas. Roti apa ini, Mama? Mana? Ya, roti apa namanya ini? Roti apa? Roti panis. Ini biasa. Ini panas, berwarna. Oh.
kemacetan. Berapa dia, Mama? Berapa? Ini 20 di sudia di atas. 10 satu begini. Iya. Berapa artinya? 10 satu begini. Oh, satu dia. Iya. Iya, beli. Beli. Hah? Ini rasa apa? Tidak, oh, tidak ada. Manis aja. Oh, manis aja. Iya, tidak ada. Kosong, tidak ada isi. Oh, tidak ada isi. Oh. Rasa original. Das. Yuk, satu, Mama. Bisa, Kak? Ya, terima kasih, Mama. Kasih. Mari kedua, Pak Rina. Harga berapa? Ini 51. Di bawah. 34. Ini ikan apa? Ikan cengkalang. Cengkalang. Berapa? 50. Saya isi 2, Kak. Kemana? Ya beli, Pak. Hah? Jangan, Pak. Asik suasana di sini, guys. Terminal pelabuhan di sini banyak yang jualan. Kapal di sana. Sebenarnya kita keluar tuh sudah dekat ke arah kota di sana. Langsung terlihat kapal KM Labobar. Rian. Berkesan banget ini pelabuhan. Suka dengan musik-musik pengantar atau pengiring untuk penumpang yang mau berangkat. Apalagi ini nih, ini ornamen Natalnya bikin vibe Natal, vibe liburan, vibe untuk balik rumah ada di sini. Kita rencana mau santai dulu di depan, mungkin sambil makan roti yang tadi kita beli. Masih hangat. Oh, ini enak dijajal ke coklat panas. Masih panas gitu. Roti tak bernama namanya. Cocok dengan minuman coklat. Iya, dicocol kan. Tapi nanti kita beli coklat di kapal. Boleh. Tapi kamu makan nggak? Nggak tahu. Takut udah kena bibu. Oh, kamu makan yang di bawahnya. Oh. Bagian bawah. Karena ibunya tadi habis megang. Sebenarnya kalau ibunya nggak jual B2, saya... Nugro jadi ragu. Padahal enak ini. Ya, kita makan sambil menikmati suasana di bagian depan kapal ya, KM Labobar. Baru nurunin motor. Di situ nggak ada orang aja. Kosong. Alah, kosong. Terlihat di bagian sana itu ramai. Aktivitas di kota mungkin ya. Selamat pagi. Diberitahukan kepada seluruh penumpang dan anak buah kapal, setidaknya 30 menit lagi kapal KM Labobar akan diberangkatkan dengan tujuan Pelabuhan Biak. Ya, sekarang sudah jam 00.32 menit. Ini kita mau kembali lagi ke atas kapal.
oh tangga belakang juga sudah mau diangkat, kita naik dari sini aja kalau gitu. Oke, kita mau naik dulu guys. Ya. Ya, jam 01.01 waktu di Serui. Kapal KM Labobar sudah bertolak meninggalkan pelabuhan sesuai schedule, dan untuk berikutnya kapal akan berlayar menuju ke pelabuhan Biak. Perkiraan besok pagi sampai di Biak, dan saat ini penumpang di kapal KM Labobar terlihat semakin banyak. Penumpang menuju ke arah Jayapura semua. Ya, dengan bertolaknya kapal KM Labobar dari Pelabuhan Serui, untuk cerita di episode kali ini cukup sampai di sini. Teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan khawatir, untuk cerita selanjutnya ada di episode berikutnya.